Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Julian Mekah. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sekarang saya lagi berada di pelataran Masjidil Haram. Akan menjemput kedatangan jemaah dari Travel Al-Multajam bersama LA Ragil Timur. Dan untuk hotelnya teman-teman, untuk Travel Al-Multajam hotelnya di daerah Ajyad Sud, nama hotelnya Seraya Iman, cuma sekarang ganti nama hotelnya menjadi Snud Ajyad Hotel. Dan ini adalah teman-teman jalan Ajyad Sud menuju Hotel Seraya Iman atau Snud Ajyad Hotel. Dan teman-teman, sebagai informasi, ini adalah hotel Olayan Ajyad yang dulu Al-Masad. Dan ini sebelahnya adalah Aska Makom. Ini ke Masjidil Haram sekitar 100 meter, pas di pelataran di Masjidil Haram. Dan sebagai informasi teman-teman, pada musim umroh tahun ini, seperti kayak lagi musim hajian, di jalan sangat padat sekali dengan jutaan umat untuk melaksanakan ibadah umroh, dan juga sangat sulit sekali untuk mencari hotel. Sangat krodit sekali Mekah untuk tahun ini, susah sekali, hotel pada penuh semua teman-teman. Teman-teman, ini suasana masih di Jalan Ajyad Sud untuk menuju hotel. Ini di depan saya adalah Hotel Meridian yang sangat full sekali. Bulan Januari, Februari, Maret, bahkan untuk Ramadan pun di Mekah sudah susah cari hotel, teman-teman. Dan sebagai informasi untuk para travel, jadi untuk semua, untuk sekarang ini, kalau pemesanan hotel itu harus dari awal-awal. Teman-teman, saya sudah sebentar lagi nyampe ke hotel yang dituju. Dan sebagai informasi, ini adalah Hotel Aska Sapa, teman-teman. Ini Jawad Ajyad Hotel. Sampai Ramadan sudah pada penuh, teman-teman, hotel daerah Ajyad. Dan ini adalah teman-teman adalah kantor-kantor Wajrul Hajj yang untuk membantu para jemaah yang tersesat atau lupa hotelnya, bisa dilaporkan ke kantor tersebut dan mereka para petugas akan mengantarkannya ke hotelnya masing-masing. Ini suasana padat sekali teman-teman, para jemaah yang harus melaksanakan umroh. Ini teman-teman adalah yang sebelah kanan saya adalah ini Hotel Seraya Ajyad. Dan sebelahnya lagi Anwar Diapa. Dan sebelahnya lagi Hotel Mira Ajyad. Dan sebelahnya adalah Hotel Seraya Iman atau nama hotelnya sekarang Snud Ajyad. Insyaallah sudah pada penuh sama para jemaah teman-teman. Teman-teman, inilah hotel yang saya tuju untuk kedatangan 109 jemaah dari Travel Al-Multajam bersama Ragil Timur. Di sebelah kanan saya ini adalah hotelnya, Snud Ajyad Hotel. Snud Ajyad Hotel, teman-teman. Saya akan melaksanakan proses administrasi. Saya akan masuk ke reception, teman-teman. Dan
Saya juga teman-teman sudah menyiapkan tim di hotel Snud Ajad Hotel ini. Nah, itu tim saya di depan sudah siap-siap teman-teman. Ini tim yang membantu saya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana sehat? Sehat bos. Alhamdulillah. Ini adalah lift Hotel Seraya Iman. Ya teman-teman, ini adalah receptionnya dan ini lobbynya ke belakang. Dan untuk Hotel Seraya Iman ini teman-teman terdapat dua tower, yaitu tower A dan tower B. Dan saya akan mengambil kunci yang sudah disiapkan oleh tim saya teman-teman. Ini saya mau ngecek kuncinya dulu teman-teman. 32 kamar, 109 jemaah teman-teman. Dan teman-teman inilah bisnya sudah datang teman-teman. Masya Allah sudah sampai bisnya bos. Sari kamu tajam. Ini Ustaz mau ambil ini. Syekh, turun Syekh. Assalamualaikum ya Ustaz. Berapa bis? Berapa bis? Tiga, sini. Ah, bellboy. Itu yang ke restoran aja langsung ke restoran. Ini kedatangan travel Multajam 109 orang bersama Ragil Timur. Masya Allah, tabarakallah. Ikutin aja. Tad, yang dua bis lagi mana Tad? Belakang. Ini tiga bis, baru datang satu bis. Ini Pak Ustadz Munawir, ini baru nyampe nih. Masya Allah. Ini saya masukin di YouTube nih. Aja. Oh, iya benar di YouTube ini. Saya ada YouTube, saya pakai YouTube ini. Tiga bus bersama Ustadz Agus. Coba berapa jam dari Madinah ini Tad? Dari Madinah tadi jam 2:30. Masya Allah. 2:30. 3:30, 3:45, 3:06, 3:07, 3:08. 3:08, 5 jam setengah. Masya Allah. Tanpa istirahat, istirahat itu semua tempat istirahat. Dua bis lagi berarti belakangnya, udah ada belum? Yang barusan adalah Mutaib, Ustadz dari Indonesia langsung. Itu ya? Bisnya nih, bersama Pak Sopir. Sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Pak? Sunda mana? Saya dari Cirebon. Oh Cirebon, ya. Tapi bisa Sunda ya? Insyaallah. Ini ada di YouTube nih. Ada di YouTube. Ya. Nah ini bisa nih. Jangan lupa subscribe. Siap, ya. Jangan lupa apa katanya di gimana? YouTube apa namanya? Di subrek. Ya, jangan suka, jangan lupa subscribe. Ya betul. Siap. Ini bis Zahra Munawwarah ya? Ya. Zahra Munawwarah. Oke. Semoga sehat Pak Sopir. Amin. Sama sehat. Banyak rezekinya, selamat di jalan. Amin ya rabbal alamin. Ini bis kedua baru turun jemaahnya. Masya Allah. Bis kedua. Sekarang teman-teman di Mekah itu kayak lagi musim hajian. Macet total. Masya Allah. Ini bis kedua, semuanya ini tiga bis. Bersama Ragil Timur. Saya cek dulu bisnya, takut ada yang ketinggalan barang-barang. Bisnya bersih. Ini ada ketinggalan jemaahnya, ada korma nih. Ini ada korma punya jemaah ketinggalan nih. Bawa saya anterin ke ini grup bis ketiga. Dan teman-teman, saya doakan semoga Anda sekalian bisa datang ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Amin ya rabbal alamin.
Dan teman-teman, sekarang saya lagi bersama Direktur Travel Al Multajam, lagi serah terima kunci. Alhamdulillah semuanya sudah selesai, teman-teman. Dan teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.